Ini akan saya tunjukkan keteknya. Nah ini ternyata ketek di sini tuh kuduk-kuduk. Oh wake ya, kok mulai teko lu. Oh wake lu. Oh wake padha moro. Kok iso wake kadang-kadang kok gak enek ya? Lho. Kadang wake kadang gak enek. Ya Allah. Lho. Jadi heran ya di sini itu. Kadang itu ya, ketek-ketek ini kadang itu langsung wake buahnya. Tapi kadang gak ada. Jadi pada waktu beduk seperti ini ya, krungu suara adzan seperti ini itu anehnya pada pulang ketek-ketek di sini itu. Ini juga sangat ajaib sekali. Jadi di sini disebut wisata makam ketek. Ya karena banyak keteknya. Nah, ini banyak yang kecil-kecil. Jadi luar biasa ya. Pada waktu krungu suara adzan pada pulang. Ya Allah, ajaib sekali ya. Luar biasa. Ini ternyata menggigit ya. Ternyata ini teman saya dikejar ya. Dikejar teman saya ya. Loh, teman saya dikejar. Loh, teman saya dikejar. Ada yang dikejar. Oh. Oh ini. Ya Allah, bau banyak sekali ya. Ada yang tas lahir barang ya. Ya Allah. Loh. Bau banyak sekali. Subhanallah. Ini ya ini mohon maaf ya. Ini disebut ini kera, entah ini kera apa. Tapi konon di sini itu tempat pesugihan, seperti itulah. Tempat pesugihan. Jadi ini yang terkenal sebagai tempat pesugihan konon. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Konon kera-kera ini jelmaan dari awas, jangan di dekat-dekat ya. Saya lari. Saya dikejar. Oh, dikejar ya. Loh, ada sing kok duline lho. Hei, lormu ini adegan. Adegan tidak senono. Hei, lormu kok. Adegan lho. Mereka ini adegan mesu, mek. Ya Allah. Ya Allah. Ana sing ratune kok. Gawedhe kok. Tapi nguberan ya. Jadi konon ini ketek-ketek ini orang-orang yang mengambil jalan sesat itu ya, yang amek pesugihan itu konon menjadi kera-kera ini. Konon tapi itu ada yang masih bayi. Ada sing masih, saya enggak berani dekat-dekat ya karena takut diketik niku. Dicokot. Tapi mau dengeng ini deh. Ini kok. Aku mau mendekat deh. Mau pengelompok. Kamu apa? Narimin. Narimennya. Sing kilo yang gede sing kilo, sing lanang yo. Sopo? Sing ngontone gede gede kok bahaya rek. Lah kaya ngono ratune kowe. Siunge kaya ngono e. Siunge lho, Kang. Iki kok mau sing bunci. Gede kok. Kowe kok sing tuwek malah nek sing tuwek kok. Wedok iku. Ana sing gawe anak. Iku rajane kok, bunci. Heeh. Iki konon iku ya jere pesugihan. Jono ketek pesugihane. Iya. Iya ta, Kang? Iya. Jadi mung ngono ta? Iya, ngono. Lan jane piye? Ada artikel pesugihan kan? Iya, pesugihan. Ketek pesugihan. Ora pesugihan. Lho, ini adegan. Enak adegan. Lho, kok wedok ya? Lah kok ngono ya? Enak adegan tidak senono Mariana. Ya ampun. Iya. Ini cok deh. Oh, ini. Cek iki. Nek kadung nyokot ya bahaya lho, Rek. Mboten nyokot. Nah, sing mungil ngene gak apa-apa, cilik lucu. Kok sampe tanpetanan ya?
ini tiba-tiba muncul deh, tadi satu. Lah yo. Kok ada kan ada? Kok kan dia sale? Kalau kono. Berarti kena banyak bedok rene. Ya, ini bedok ini cuman. Dia usah makan. Jani paling kau cuci. Lah yo aku ketua ya. Jadi ini aku pada waktu ini ke jamaah. Pada waktu sembahyang. Sembahyang. Ayo wes ayo. Mengatur. Memori ini kentean aku. Apa sih akhirnya kira? Itu yang bergelantungan. Nah, iki ya lucu iki. Jadi ini konon monyet-monyet ini orang yang mengambil jalan sesat. Misalnya ngambil pesugihan jadi monyet ini. Oh, lho, di pencarati lho, kan. Jadi ya, ini sebagai pelajaran bagi kita semua, jadi jangan mengambil jalan pintas seperti itu ya. Konon, jadi semuanya itu adalah pesan kebaikan bagi kita sebetulnya. Ini adalah pesan moral kebaikan. Jadi manusia supaya tidak tersesat ke jalan yang salah. Seperti itu. Ayo. Mari dikejar. Jadi seperti ini ya. Keajaiban. Lo mau ditelepon tak kena. Saya ikut teko wong e. Lo, bermain-main ya. Loh, gampian juga ini. Tadi saya itu unik ini loh. Ada makam tapi batunya batu aneh. Nah ini, batu meruntel-meruntel. Seperti inilah. Nah seperti ini. Dan di sini banyak kedek-kedeknya itu ya. Luar biasa. Kedek-kedek lagi bermain. Kok aneh, ngene wae kedeke. Tapi nek esuk gak ono. Dan di sini ada patung. Gak tahu ini patung apa ya. Nah, ini patung baru, bukan patung purbakala. Mungkin ini patung dewi-dewi lah. Ini juga ada patung membawa pisang sepertinya ini. Patung membawa pisang. Inilah. Ini adalah di makam Kedek. Terus ini juga nah. Banyak patung-patung aneh. Loh, seperti ini ya. Terus ada lagi. Nah ini ada seperti apa ini ya, Rehab Punden Ribut Katenan Juru Kunci Ngujang TA. Oh ini mungkin ini kantor kalau mungkin seperti itulah. Terus ini juga ada tempat pos duduk-duduk. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu.